Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit X mendekati 0, kotangan 2X, min kosekan 2X, per cos 3X, kali tan 1 per 3X, sama dengan titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Limit X mendekati 0, kotangan 2X, min kosekan 2X, per cos 3X, kali tan 1 per 3X. Sama dengan limit X mendekati 0, kotangan 2X sama dengan cos 2X per sin 2x min kosekan 2x sama dengan 1 per sin 2x per cos 3x kali tan 1 per 3x sama dengan limit X mendekati 0, cos 2X, min 1, per sin 2X, per cos 3X, kali tan 1 per 3X. Sama dengan limit X mendekati 0, cos 2X sama dengan buka kurung 1 min 2 sin pangkat 2X tutup kurung min 1 per sin 2X kali 1 per cos 3x kali tan 1 per 3x. Sama dengan limit x mendekati 0, 1 min 1 habis, sisanya tinggal min 2 sin pangkat 2 X per sin 2 X kali cos 3 X kali tan 1 per 3 X. Sama dengan kita uraikan menjadi limit X mendekati 0, min 2, kali limit X mendekati 0, sin X, per sin 2X, kali limit X mendekati 0, 1 per cos 3X, kali limit X mendekati 0, sin X, per tan 1 per 3X. Sama dengan limit X mendekati 0, min 2 sama dengan min 2, kali limit X mendekati 0,
sin X per sin 2X sama dengan setengah kali limit X mendekati 0, 1 per cos 3X sama dengan 1 kali limit X mendekati 0, sin X per tan 1 per 3X sama dengan 1 per 1 per 3 sama dengan 2 coret min 3. Ini dia jawabannya. Jadi rumus limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini terdiri dari rumus pertama, limit X mendekati 0, A sama dengan A, di mana A merupakan bilangan real. Kemudian rumus kedua, limit X mendekati 0, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Kemudian rumus ketiga, limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1. Kemudian rumus keempat, limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Jadi, ada empat rumus limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Jawabannya adalah min 3. Apakah ada jawabannya min 3? Jawabannya adalah yang E, min 3. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya.